Tabe, bro, Bray. Bagaimana kabar kamu semua? Bunda selalu mendoakan kabar kamu tetap semangat dan bersyukur. Bunda kembali lagi membuatkan suatu request ini dari kamu semua tentang kamu penasaran, yaitu rencana dia saat ini. Energi yang akan terkoneksi, ini energi pilih kartu, bro, Bray. Pilih kartu yang ini, atau yang ini. Silakan tenang memilih kartunya. Dan sekali lagi Bunda sampaikan, ini hanya sebagai hiburan. Semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila mana resonate, anggap itu semua berkat kamu selalu bersemangat, berpikiran positif, dan terutama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi Bunda berterima kasih, Bro Bray, yang mana telah memberikan dukungan besar dari kamunya, ya, yaitu terutama Bro Bray yang sudah memberikan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Langsung Bunda berdoa mempersingkat waktu. Tabe. Ya, Bunda kasih semangat. Rencana dia saat ini, energi khususnya untuk pilih kartu. Bila yang masih penasaran, mungkin hubungan kamu ada permasalahan. Kalau Bunda rasakan ini sebagian ada permasalahan, sampai sekarang masih ngambang percintaan kamu semua. Bunda mulai dari kartu merah. Bunda sisipkan, Bro Bray, rencana dia saat ini. Energi pilih kartu. Nih, semoga siapapun yang menonton dan membuka video ini, semoga masih terus menerus resonate buat kamu semua. Tetapi utamakan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama perlindungan, petunjuk, Bro Bray. Rencana dia saat ini. Kartunya Bunda ambil 5 saja dari kartu Remi. Bunda akan bacakan energi kamu ya, Bro Bray, yang memilih kartu pink putih, atau anggap saja putih ya, Bro Bray. Putih pink, bisa saja merah, anggap begitu. Ini energi keseluruhan. Tetap semangat, ini sebagian Bunda rasakan energi yang memilih kartu pertama yang Bunda bacakan. Sini kamu lagi ada permasalahan, ada pula kamu ingin tahu setelah ada permasalahan, ya mungkin pertengkaran atau perbedaan, sedianya kemungkinan ya berbeda cara berkomunikasi. Itu pula energi yang Bunda dapat, Bunda rasakan dari kamunya, Bro Bray. Ada pula kamu sebenarnya inginkan hubungan ini sampai ke jenjang ke pernikahan. Bila dalam pernikahan atau kalian sudah berpacaran, ya yang sudah menikah ya, terutama kamu ingin bagaimana pasangan kamu ya lebih baik lagi cara mengeluarkan kata-kata atau bertindak. Terutama kamu berharap ya, terutama ini yang sudah berpasangan, kejujuran. Dimulai energi kamu sebelum Bunda, tadi Bunda sudah bacakan ini tentang kartu, kalian juga penasaran. Di sini ada pikiran kamu, jangan-jangan dia mempunyai pihak ketiga, jangan-jangan dia terpengaruh dengan pertemanan atau kekeluargaan, atau bisa saja dengan rekan kerja, sehingga ada hubungan cinta segitiga. Itu sebagian energi kamu, terutama kamu berelemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Di sini kamu merasakan si dia sangat luar biasa mendominasi
kamu merasa dia sangat ya berlebihan rasa kekhawatiran, ya ego, di sisi lain kamu merasakan dianya terlalu banyak yang dia tutupi dari kamu. Jadi dia hanya pintar mengkritik kamu. Di saat kamu mengkritik kembali atau meminta kejujuran, dia tidak menerima apapun perkataan dari kamu. Itu energi kamu, terutama kamunya berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada pikiran kamu, jangan-jangan hubungan ini akan berakhir, akan ada perpisahan. Ini masih pikiran kamu. Ada sebagian sudah berpisah, tetapi hubungan ini masih digantungkan, dan sedianya kemungkinan sudah ada menjalani dengan pihak ketiga. Itu pula energi sebagian kamu nyabro bray, terutama kamu dari elemen tanah. Di sini ada pula keyakinan kamu, di balik semua permasalahan akan ada proses yang luar biasa yang kamu dapatkan, ya terutama keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Intinya sepertinya kamu yakin ada namanya tabur tuai. Itu energi kamunya dari elemen api, ada elemen tanah, udara. Berarti yang tadi Bunda sampaikan energi yang belum buka kartu itu dari, anggap saja dari elemen air. Biar adil bro bray, dimulai. Energi dia, keseluruhan. Di sini energi dia ada masih berpikiran untuk berpaling dari kamu. Intinya seperti itu. Ada pula sebagian ingin memperlihatkan seberapa besar kamu cemburu dengan dia, sehingga dia berpura-pura mungkin menggandeng teman lawan jenis. Ada pula sesama jenis, jadi itu privasi kamu sendiri bro bray. Ada pula sebagian berpikir bagaimana ini tentang perbedaan, berarti tentang keyakinan bro bray. Dia lebih ingin memilih apa yang sudah dia yakini dari semenjak lahir sampai saat ini. Seperti itu energi dia keseluruhan. Kita mulai rencana dia saat ini. Di sini kalau Bunda rasakan energinya, rencana dia ingin membangun komunikasi dengan kamu, terutama kamunya berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Sebenarnya dia masih luar biasa menyayangi kamu, tetapi ada suatu kejadian, ya mungkin hanya sebab membuat dia atau kamu putusnya komunikasi. Ada pula tiba-tiba hal yang tidak wajar, sering ada pertengkaran. Nah, seperti itu pertengkaran, perbedaan pendapat, karena di sini ada energi magic sihir yang mungkin pihak-pihak tertentu atau kamu pernah tidak sengaja ke tempat yang mungkin sedikit angker, seperti itu ya sebagian ini dari elemen air masih, sehingga hubungan kamu ada keretakan. Dan saat ini Bunda rasakan dianya dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, merencanakan atau rencana dia saat ini membangun komunikasi kembali, tetapi dengan cara kemungkinan ada yang memediasi atau perantaraan bagaimana kamu maupun dia berkomunikasi kembali dan membangun hubungan ini mulai dari awal lagi. Itu rencana dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi bila kamu berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra, di sini dia ini ada rencana dia menggantungkan hubungan ini tanpa memberikan status yang jelas dengan kamu. Karena kemungkinan dari elemen udara ini prinsipnya kuat bro bray, tidak bisa dipatahkan apapun perkataannya dari elemen udara, sehingga dia pergi begitu saja meninggalkan kamu. Di sisi lain, dia pernah menjanjikan kamu untuk memperbaiki hubungan ini, yaitu dianya dari elemen udara. Tetapi saat ini, kalau Bunda tarik energinya ini masih terbawa emosi,
terutama tentang isu-isu perselingkuhan ada di sini, atau bisa saja karena dia dari keluarga broken, bisa saja karena dunia sekarang ya banyak perselingkuhan sehingga selalu terpicu dalam pikirannya. Jangan-jangan kamu sama dengan ya umpama lelaki lain, wanita lain. Dan di sini pula Bunda rasakan dari elemen udara dia lebih fokus untuk merencanakan ya berkarya, membahagiakan diri sendiri daripada memperbaiki hubungan dengan kamunya. Itu yang Bunda rasakan dari elemen udara. Dan bila kamu tanya, apakah hubungan kamu selalu ada pertengkaran dengan elemen udara? Karena ada magic. Kalau Bunda rasakan ini sebagian kecil saja. Tetapi ini karena ego masing-masing. Dan elemen udara tidak suka kamu yang mematahkan apapun perkataannya. Sehingga pikiran dia selalu negatif tentang kamunya. Tetapi bila kamu berdiling dengan elemen api, rencana dari elemen api Bunda rasakan ini, dia berusaha berbicara dari hati ke hati dengan kamu untuk memutuskan suatu keputusan. Ini keputusan penting menurut dia ya, keputusan sekali seumur hidup, karena dia takut ada namanya tabur tuai karma. Bila ini kamu berdiling dengan elemen api Aries, Leo, Sagittarius, dan dia berencana bagaimana tidak ingin merugikan kamu atau merencanakan menghancurkan kamu, justru dia ingin berbicara kemungkinan melalui ya sekarang ini mungkin sosmed bro bray, ada pula ingin langsung menemui kamu. Karena posisi dari elemen api ini, ada energi kamu sudah menjalani hubungan dengan elemen api ini dari 2016, 17, 18, 19, kembali membaik lagi di tahun 2020, mungkin di pertengahan bulan yaitu April, Mei, Juni, Juli di tahun 2020. Di sini kembali lagi elemen api ya mendominasi atau menyelingkuhi kamu, ini sebagian saja. Di tahun 2021 dia menjalani tabur tuai karma yang luar biasa sehingga dia memutuskan energi saat ini untuk membangun komunikasi, menemui kamu dan membicarakan keputusan penting. Intinya keputusan penting, bagaimana kamu merasa tidak digantungkan, dirugikan, bagaimana pula kamu jangan merasa kehilangan karena dengan keputusan dianya. Seperti itu saja tentang rencana dia saat ini. Bila kamu ingin tahu kenapa di sini tidak ada elemen tanah, sepertinya di sini energi kamu dengan elemen tanah. Bunda rasakan ini sepertinya elemen tanah, apa yang kamu putuskan itu yang dia lakukan. Apa yang kamu inginkan dia berubah, kamu harus memulai perubahan. Seperti itu energinya. Sehingga ada rencana dia untuk kembali memperbaiki hubungan ini. Bila kamu berdiling dengan elemen tanah, sepertinya hanya ini bro bray. Kembali lagi dengan kartu yang lain. Nah, tunggu ya bro bray. Bunda sapel bagus-bagus kartunya. Kartu yang ini. Biar semua semangat. Jangan lupa beri dukungan channel Tarot Palu Tabel. Bunda sapel dulu kartunya ini. Kita kamu semua semangat. Jangan sampai ya sedikit ada kamu berbicara atau menyematkan di kolom komentar, Bunda tidak sapel kartunya, langsung asal baca. Ini kamu lihat sendiri bro bray. Ya silakan kirim requestnya di kolom komentar, apapun itu komentar kamu Bunda tetap berusaha usahakan membuatkan video-video terbaru
tidak ada kata-kata bunda juga sedikit menyudutkan kamu atau mempersulit kamu atau menyakitkan perasaan kamu, bunda akan memperbaiki lagi. Dimulai rencana dia saat ini energi pilih kartu. Rencana dia saat ini. Di sini bunda rasakan energinya ini, kamunya ya yang memilih kartu ini. Ini seperti permasalahan kamu, hanya masalah itu terus. Itu sebagian ya, selalu terulang kembali. Ada pula energi kamunya, bunda rasakan mau bertahan tetapi sakit. Mau meneruskan hubungan ini, dianya kamu rasakan kemungkinan tidak berubah memperbaiki, hanya ingin sesuatu dari kamu. Itu sebagian saja. Ada sebagian bunda rasakan energinya bro bray, kamunya merasa dianya lebih mementingkan diri sendiri, mementingkan mungkin keluarganya dibanding memikirkan perasaan kamu atau keluarga kamu. Itu juga bunda rasakan energi kamunya. Di sini kamu sepertinya ada bernekat ya, yaitu seperti bulat untuk mengambil keputusan. Kamunya yang memilih kartu yang bunda sudah sampaikan tadi ya. Ada sebagian kecil saja bunda rasakan di sini sepertinya rencana kamu ini ada, seperti intuisi kamu kuat, feeling kamu kuat, intinya seperti itu. Dia akan memperbaiki, dia akan datang kepada kamu. Itu yang kamu sepertinya rasakan. Jadi rencana ini dia akan mengambil keputusan ke jenjang pernikahan, seperti itu feeling kamu, kuat intuisi kamu yang bunda rasakan. Tapi kadang goyah pula bila mungkin mendengarkan saran dari pihak-pihak tertentu atau melihat ramalan-ramalan yang lain seperti itu. Dimulai bro bray. Bunda harus mulai dari sini lagi. Di sini bunda lihat, bunda rasakan saja, anggap begitu ya. Ini maju kena, mundur kena. Di sisi lain ada yang bertahan karena keadaan seperti itu, karena nama baik atau karena anak, karena sudah terlanjur mengumumkan pernikahan. Bisa saja seperti itu energinya. Di sisi lain, kamu tahu dia menyelingkuhi kamu. Ada sebagian seperti itu. Di sini pula, bila itu yang sudah sampaikan tadi itu dari elemen udara Aquarius Gemini Libra kamunya. Bila kamu dari elemen tanah, bunda rasa kamu benar-benar tulus mencintai dia. Hanya dia kadang-kadang sering kali menyakiti kamu. Itu yang bunda rasakan energinya. Di sini pula bunda rasakan bila kamu berdealing dengan elemen udara dan api, ini masih ada koneksi kamu berdua ini tentang keyakinan kamu bahwa koneksi kamu bersama si dianya ini koneksi twin flame. Tetapi bunda rasakan ini sudah tidak twin flame bro bray. Ini tentang soulmate, hubungan kamu yang saat ini yang bunda rasakan. Mungkin kemarin kamu merasa masih koneksi twin flame sehingga dia gambaran kamu,
cermin kamu, seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Tetapi saat ini Bunda rasakan ini soulmate yang sekarang kamu pikirkan. Di sini elemen api kamunya dan elemen tanah. Kamu sudah mendengarkan kabar dari dia bahwa dia merencanakan untuk kembali memperbaiki hubungan ini atau datang mengunjungi kamu, karena ini ada perbedaan negara, daerah atau perbedaan status yang Bunda rasakan energi di sini juga. Perbedaan keyakinan, dia memilih cara kamu, seperti itu pula keyakinan kamu, bro bray, karena di sini kamu merasakan kamu luar biasa mencintai dia. Kamunya dari elemen tanah api, kamu menyayangi dia tanpa balas pamrih, seperti itu energi, sehingga kamu sih yakin-yakin saja, seperti itu energi kamunya, bro bray. Bila dari elemen air, sepertinya tidak ada di energi ini yang Bunda rasakan yang memilih. Dimulai energi keseluruhan seseorang ini, Bunda rasakan seseorang ini yang Bunda rasakan, sorry bro bray, dia luar biasa mencintai kamu, menyayangi kamu, bro bray. Di sini kenapa hubungan kamu sampai ada sedikit permasalahan, Bunda rasakan, terutama kamu berdiling dengan elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus, karena ya ada permasalahan sedikit ya. Karena untuk bagaimana kamunya maupun elemen tanah belajar untuk mendewasakan diri, belajar bagaimana tidak mendominasi, sehingga dianya dari elemen tanah memantau kamu, mencari tahu kamu bahwa kamu sudah banyak perubahan, kamunya ya. Ini tentang elemen tanah. Di sini rencana elemen tanah dia datang memberi kabar kamu, walaupun hubungan kamu sempat hancur, sempat sudah tidak ada komunikasi karena pihak ketiga, tetapi di sini dia ingin lagi kembali membangun komunikasi, dan bisa saja di waktu dekat dia komunikasi atau memberikan ya hadiah buat kamu, karena ini masih menyimpan alamat kamu, atau bisa saja melalui orang lain menyampaikan bahwa dia akan datang mengabari kamu dari elemen tanah. Di sini bisa saja dalam rumah tangga yang retak di sini akan kembali membaik hubungan ini. Bila percintaan ada perbedaan, di sini akan ada persatuan. Nah, jadi rencana dia ini akan menyatukan. Jadi apa yang kamu tidak sukai, dia akan perbaiki. Itu rencana dia, dan dia akan menyeimbangi tentang cara kamu bertindak selama ini atau bertutur kata maupun bertindak. Dan di sini pula bila kamu berdiling dengan elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra, di sini ada energi magic. Kenapa hubungan kamu on off di hubungan kamu bersama elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra? Ada energi magic, energi pengkhianatan, ada pula tentang dukungan dari pihak-pihak tertentu, ya bisa saja dari keluarga, sehingga komunikasi kamu tidak membaik, ada langsung memutuskan secara sepihak walaupun sudah punya anak di bagian ini. Tetapi elemen udara berusaha, ini rencana dia, berusaha tidak lagi mendengarkan isu-isu atau pendapat orang lain. Rencana elemen udara bagaimana berdiskusi bersama atau berdiskusi berdua tanpa harus melibatkan pihak-pihak tertentu. Dan dia sadari selama ini kemungkinan dia bocil, bro bray, dari elemen udara. Kenapa setiap hubungan kamu berdua ini kemungkinan hubungan kamu ada permasalahan yang luar biasa, ada sebagian dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Dan saat ini di sini rencana elemen udara dia menemui kamu berdiskusi tentang keputusan bagaimana baiknya.
intinya seperti itu dari elemen udara. Bila kamu ingin ketahui, bila bergeling dengan elemen api, api ini hanya ada Leo di sini. Di sini sepertinya dia belum merencanakan untuk memperbaiki hubungan ini, karena di sini masih menjalani tabur tuai dari elemen api. Ya, tabur tuai ada permasalahan yang luar biasa yang dia dapatkan. Jadi tentang rencana dia saat ini, ya kalau benar rasakan minggu kemarin ada rencana dia untuk berkomunikasi kembali dengan kamu. Kemungkinan dia sudah melupa, kemungkinan dia lupa nomor HP kamu karena ada pemblokiran komunikasi. Ada pula tentang menghapus, ya mungkin akun kamu di sosmed atau nomor HP kamu. Jadi susah untuk komunikasi kembali, atau bisa saja kamu yang memblokir komunikasi di sini sehingga dia susah berkomunikasi dari elemen api, terutama Leo di sini. Jadi untuk saat ini rencana dia sepertinya belum ada untuk pergerakan bagaimana memperjelas hubungan ini. Walaupun dia tahu mungkin dia sosok seorang bapak, ya anggap begitu, atau ibu, atau bisa saja dia pernah menjanjikan kamu yang berpacaran, tiba-tiba dia menyepelekan kamu, dia pergi begitu saja. Ini dari elemen api Leo ini, dia bila mencintai ya akan mencintai kamu, tetapi bila kamu sudah melanggar aturannya dan sering kali kamu ya mungkin melanggarnya, ya dia sensitif dan akan pergi begitu saja tanpa harus mengabari kamu. Dan ini pula Bunda rasakan sebagian kecil saja Leo ini, mungkin 1-2 orang ya, ini karena ada perbedaan, bisa saja beda negara kalian berdua ini. Ada sebagian Leo berencana memberikan kejutan dengan kamu. Ya mungkin saat ini dia bermain bahwa dia tidak ada komunikasi dengan kamu, tetapi ada keinginan dia untuk mungkin memberikan surprise, tiba-tiba mengunjungi kamu. Itu pula yang Bunda rasakan rencana dari elemen api, terutama Leo ini yang akan datang mengunjungi kamu. Mungkin ada perbedaan daerah, perbedaan negara dia akan usahakan. Tapi sebagian Leo tidak ada rencana untuk membangun komunikasi untuk saat ini. Hanya minggu kemarin Bunda rasakan ada dia berusaha, tetapi ada terhapus, intinya seperti itu, terhapus mungkin sosmed atau pemblokiran atau nomor HP kamu dihapus oleh ya anggap ya pelakornya, pelarisnya, seperti itu juga Bunda rasakan. Ya sepertinya hanya ini yang memilih kartu kedua, enggak begitu bro Bray? Kita kembali ke kartu ketiga, yang memilih yang tiga. Jadi koneksinya ini sesuai warna kartu yang kamu pilih. Kamu pilih warna ya pink putih, itulah koneksi yang akan energi terkoneksi dengan kamu. Bila kamu memilih hijau seperti kartu tadi, itulah yang terkoneksi. Jangan lupa tetap beri dukungan channel Tarot Palu Tadeo. Terima kasih. Ini Bunda masih shuffle kartunya. Dimulai rencana dia saat ini. Jatuh kartunya bro Bray. Bunda ambil dulu di bawah meja. Kartu mana kamu, kartu ya? Bunda shuffle kembali. Rencana dia saat ini. Oh, ada apa ini? Seperti ini ada rencana kehancuran. Merencanakan menghancurkan hubungan ini sebagian ya. Atau kamu
tidak ingin lagi kembali bersama si dia, walaupun dia ada rencana berkomunikasi atau rencana rujuk kembali atau memperbaiki hubungan ini. Putus nyambung. Rencana dia saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Rencana dia saat ini. Satu kartu lagi. Rencana dia saat ini. Jangan lupa perbanyak berdoa, Bro Bray, selalu berpikiran positif. Dan jangan sampai mengambil keputusan yang salah di energi kartu terakhir yang Bunda bacakan. Karena di sini ada keputusan yang kamu lakukan, tetapi hati-hati, jangan gegabah, Bro Bray. Dan di sini pula Bunda rasakan kamu sudah tahu hubungan ini dia hancurkan, atau kamu sudah rasakan, atau mungkin bisa saja kamu sudah hancur dalam ekonomi, juga hancur dia membawa harta atau meninggalkan utang piutang dengan kamu. Itu yang Bunda rasakan, tarikan energi beban yang kamu hadapi, jalani saat ini. Dimulai energi kamu. Di sini ada pihak ketiga yang terlalu mendominasi. Mungkin pihak ketiga ini, ya Bunda rasakan ini terlalu ada keterlaluan, terlalu membanding-bandingkan. Intinya energi di sini ada perbandingan di sini. Di sini elemen udara, kamunya yang memilih kartu terakhir elemen udara. Di sini kamu ingin menfokuskan diri bagaimana membahagiakan kamu untuk berkarir, walaupun hubungan ini kamu belum tahu apa rencana dari dianya. Di sini pula Bunda rasakan kamu berdiri dengan elemen udara tanah. Kamu ini tidak tahu mau melangkah di arah mana. Jadi intinya mau mundur salah, maju salah. Sehingga kamu hanya fokus untuk bagaimana bekerja, memberikan yang terbaik buat siapapun yang kamu sayangi. Jadi belum ada rencana kamu untuk bagaimana berkomunikasi lagi dengan dia. Atau bisa saja dia sudah berbicara dengan kamu, tetapi kamu belum bisa memberikan jawaban. Di sini kamu masih fokus, kamunya memilih elemen tanah udara. Di sini kamu merasa lebih enak sendiri, lebih terbiasa. Sudah di saat dia sudah menghancurkan hubungan ini, kamunya, kamu seperti itu prinsip kamu, sudah terbiasa, Bro Bray. Jadi sudah tidak asing lagi menurut kamu bila dianya berbuat ulah, ya suka bermain drama. Ya intinya kamu dari elemen tanah, udara, air. Elemen api di sini tidak ada, Bro Bray, Bunda rasakan. Jadi kamu lebih fokus pada diri kamu. Intinya seperti itu. Adapun kamu mendengar kabar tentang dianya, atau dia sudah berkomunikasi dengan kamu atau berbicara, kamu sepertinya sudah anggap hal biasa. Pasti ada maunya lagi. Dan kamu sudah tahu karakter dari pasangan kamu atau si dianya. Dimulai energi keseluruhan. Di sini rencana dia, seseorang ini Bunda rasakan ini kebingungan, bimbang mau mengambil keputusan. Di sisi lain dia masih menyayangi kamu, masih mencintai kamu. Untuk bertindak ini bingung. Intinya seperti itu yang terjadi. Sebagian, ada pula sebagian dia berusaha untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mendapatkan titik terang. Ada rencana dia untuk mengabari kamu atau berkunjung atau kembali rujuk. Seperti itu, Bro Bray. Ya, bila kamu berdiri. Oh.
Bila kamu berdealing dengan elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus, elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, ini pasangan kamu berencana. Rencana dia saat ini, mungkin hubungan kamu berjalan on off dalam hubungan dari tahun 2017, 18, 19 sampai saat ini. Di sini rencana dia memperbaiki hubungan ini karena dia tidak bisa pungkiri bahwa dia masih sangat luar biasa mencintai kamu, walaupun dalam bentuk tindakan tidak dia perlihatkan, tetapi di lubuk hati dia masih luar biasa mencintai kamu. Di sini rencana dia, dia akan mempublikasi hubungan ini, mungkin melalui teman, dia memberitahu bahwa kamulah pacarnya, ini anggap begitu, melalui antar kedua belah pihak, karena membicarakan kejenjang lebih serius yang Bunda rasakan. Walaupun sebelumnya mungkin cara atau adat istiadat ada perbedaan sedikit, tetapi dia belajar, yaitu dari elemen tanah air, belajar bagaimana bisa bijaksana menyeimbangi tentang adat istiadat di tradisi kamunya, bro, bra, yang Bunda rasakan. Di sini dia akan menunjukkan bahwa dia berencana kembali lagi bersama kamu dan membuktikan dengan cara mempublikasi hubungan ini dan berniat rujuk kembali. Ada pula berniat menikahi kamu. Itu rencana dia. Bila kamu berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dia ingin bagaimana mempersembahkan ya sesuatu dengan kamu, ya mempersembahkan dalam hal positif, tetapi masih ragu. Ada tetapinya, masih ragu dia hanya, bro, bray. Ragunya karena dia sempat menyakiti kamu, sempat melukai kamu. Tetapi seiringnya waktu dia merasa kamu wanita lelaki membawa keberuntungan, menguatkan dia di saat dia terpuruk, sehingga ada kemungkinan besar dari elemen api berencana menawarkan cinta lagi dengan kamunya, bro, bray. Jadi ini kembali kepada diri kamu lagi, kemungkinan kamu sudah ada namanya titik jenuh, kebosanan, sehingga kamu tidak ingin lagi bersatu. Ada sebagian karena masih ada rasa trauma, jangan-jangan dia memperlakukan kamu lagi sehingga kamu masih beku, tidak mau menanggapi ya mungkin kabar dari elemen api. Ini hanya Bunda rasakan elemen udara, hubungan kamu bersama elemen udara ini ada, ini tidak ada rencana karena masih tertutup energi magic di hubungan ini, sehingga rencananya ya seperti tidak ada fokus memikirkan kamu, fokusnya apa kata pihak tertentu, karena ini lagi bersama pihak tertentu, elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra, bisa saja dengan orang tua ya. Ambil sisi positifnya, cara Bunda membacakan ramalan ini. Di sisi lain, elemen udara dia tidak tahu harus berbuat apa kepada kamunya, bro, bray, sehingga masih terhalangi dengan energi magic. Itu yang Bunda rasakan di bagian ini. Jadi ada yang berencana untuk memperbaiki hubungan ini, kita berkomunikasi, hanya ada dari elemen tanah, air, dan api. Hanya koneksi elemen udara ini masih terhalangi, ada tertutup oleh seperti awan hitam, bro, bray. Nah, pikirannya seperti banyak yang meracuni ya, berkata-kata bahwa kamu sosok tidak baik. Nah, itu yang Bunda rasakan. Nah, sepertinya kamu difitnah, intinya seperti itu, karena yang memfitnah ini memang tidak ingin kamu bersatu dengan elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra. Sepertinya hanya ini, tetap semangat kamu, bro, bray. Tabe, tabe.